Oke, kita pindahkan kamera dari sebelah barat. Kok ada anak sekolah sepatunya dicangkeng? Eh, ndok lah, sepatunya kok dicangkeng, ndok? Kenapa? Sumuk. Waduh, lagi sepatan bareng kok ya sumuk ya. Kentang godok, endok godok, kubis dilipat terus digodok, serta kanji diuntel-untel bungkus terigu digodok, juga pentol terus dikasih semacam bumbu, terus bumbunya terbuat dari semacam bumbu kacang, entah adune opo ae, Pak Di juga kurang paham dan kurang jelas, tetapi rasanya winuk sekali konco-konco. Inilah siomay Mbak Jujuk, asal dari Ciamis, Jawa Barat, berjualan di seputaran Pasar Kapas sudah 9 tahun. Selain itu, pedagang siomay yang satu ini, selain kinclong ayu moblong paling cantik sak provinsi, juga ramah, murah senyum, dan baik hati. Kesimpulannya mengenai jajanan siomay, bahan baku yang tidak diproses bertele-tele, cuma dikukus atau digodok, misalkan seperti kentang, endok, kubis, terus dibikinkan bumbu. Jadi, jajanan siomay ini bukan sekedar untuk kalangan anak-anak kecil, bocil-bocil, namun juga untuk kalangan remaja, masing-masing, bapake, emboke, mama, mami, dan juga kalangan lansia alias para mbae. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang bulan puasa atau bulan Ramadan H-2, lokasi di Pasar Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Nah, teman-teman dan konco-konco, kali ini kita akan mereview suasana yang kinclong ayu moblong dan juga suasana pasar sebelum poso kurang rong dino. Oke, konco-konco. Biasanya menjelang puasa itu orang-orang yang berjualan itu diantaranya mercon gantingan, mercon kembang api, dan sebangsa ngene-ngene iki konco-konco. Terus juga jenis bunga-bunga atau kembang-kembang. Nah, jadi suasana itu kalau mau poso, mau rioyo itu banyak orang mulai berjualan kembang atau bunga-bunga konco-konco. Itu apa mbak? Somay ya mbak? Beli mbak, dibungkus mbak. Satu bungkusnya berapa? 5.000. Beli dua bungkus mbak. Iya, dibungkus sama disoteng, diplok, gak apa-apa ya mbak ya. Iya, gak mau ngomong dengan Rien. Oke, kali ini kita
kita mampir di warung somai. Gak apa-apa Mbak masuk YouTube ya. Gak apa-apa. Warung somai Bandung loh, kayak kok orang gitu mampir kayak. Warung somai kapas Pak, bukan Bandung Pak. Maksudnya kan ini. Nah ini tulisannya Bandung, tapi manggungnya yang kapas. Bukan kapas. Channelnya Wito Kode Ijo. Wito Kode Ijo. Aku itu jarang sekali beli somai. Somai itu apa saja tambah? Oh, endok. Dimakan sini. Kentang. Endok. Ini siomay, tahu, kentang, telur, kobis. Kobis. Mau dimakan sini Pak? Dibungkus Mbak. Bungkus saja. Bungkus saja Mbak. Berapa toh Pak? Berapa? Jalan berapa mundutnya? Dua biji aja. Dua biji. Dua bungkus nanti lho Pak. Dua biji. Nah, nah ada sambel, sambelnya medeni banget. Itu saya mantap ya. Mantap. Jualan di dia atau seberapa tahun enggak? Udah 9 tahun, Pak. Oh, atau 9 tahun. Masih eling bahasa Sunda apa enggak, Mbak? Ya, masih dong. Bahasa daerahnya sendiri lupa. Aku ya iso bahasa Sunda iki sithik-sithik, Mbak. Iya ta? Ah dari Bandung, Bandungnya ya Mbak ini Mbak? Ciamis Pak. Oh Ciamis. Nah teman-teman yang ada di Ciamis, Pangandaran, ini apa namanya ya? Saudara inti ada yang di Jawa Timur. Jalan Sukone. Jalan Tengah-Tengah. Ini somenya Mbak siapa ya ini Mbak? Mbak Cucu. Mbak Cucu. Iya. Kalau ini ibu siapa? Bu Lili Suwanto. Kalau ini somenya Mbak Cucu. Mbak Cucu Pak Agus Suwanto. Oke, teman-teman dan konco-konco sekalian, ini berada di depan pabrik. Boleh di sini coba. Apa? Boleh kok ke sini. Oh iya, boleh ya, Mbak ya. Nah, kita syuting cara bungkusnya dulu. Tapi porsi biasa 5.000, Pak. Iya, 5.000. Kalau yang seperti ibu itu? Rp7.000 ya wes yang 5.000 aja Mbak. Ini kadang terus kadang iya, kadang ini Pak di sini itu 10.000 biasanya Pak. Oke, dilanjut kali ini kita lihat cara ngedali somainya. Masih, Pak, nggih. Bu monggo-monggo. Oh nggih. Somai Bandung dari Ciamis. Ciamis Bandung itu jauh sih enggak ya? Jawa Barat. Jauh Pak. Memang jauh. Jauh. Buka dari jam berapa sampai jam berapa Mbak? Jam 8 sampai jam setengah 5 sore. Sampai jam setengah 5 sore. Iya. Di bulan Ramadan bukanya sore 4 sampai malam. Oke, di bulan Ramadan agak sedikit malam. Nah teman-teman, posisinya berada di utaranya Pasar Kapas, tepatnya di depan pabrik. Apa ini ya? Pabrik walet ya Mbak ya? Iya. Kulo, dikasih, ya ini nggak usah Mbak, putihan aja Mbak. Putihan aja. Putihan aja sambelnya dipisah ya Mbak ya. Dua-duanya nggak pakai tahu. Ini yang beli sudah antri sejak pagi. Tadi saya seliwer-seliwer di sini, apa itu namanya ya, arep mampir tuh gimana gitu. Menunggu redupnya cahaya. Bapak sampai sak kresek Pak jajan. Tadi kayaknya di pasar deh jadinya. Iya tadi di pasar ya getok ya apa itulah ya tahu semuanya di dibeli. Nek beli kabeh sing kualan duite. Saya belakangan enggak apa-apa Mbak, ini Mbak sama didulukan. Semakin lama ngedoli semakin bagus karena durasi videonya semakin panjang. Hmm.
teman-teman dan konco-konco, untuk para ibu-ibu yang menyukai jajanan siomay Bandung, enak, mantap. Di kawasan Kapas, Kecamatan Kapas, Balena, bukannya pagi ya, ini juga kota somaynya itu terbatas. Jadi pagi jam berapa tadi? 8 sampai jam 5 sore. Nah, kalau dari pasar Kapas itu terus ditelusuri ngalor, nanti di tikungan ada tulisan seperti ini. Tetapi suatu saat Anda kesini tidak ada mbak-mbak yang ini, karena mbak ini tidak tiap hari. Yang jelas Anda tengarai, Anda tandai gerobaknya. Tak paten ane videoku. Wis. Sang bojo jualan apa, Mbak? Suami sama, kita berdua kok, Pak. Oh, jadi gantian gitu, Pak, ya di sini ya. Oh, saya kira keliling apa gimana gitu. Iya, sama ini nanti berdua. Apa ya, Pak? Ini gantian, Pak. Baru pulang ya, Mbak, ya? Masuk kamera loh, Mas Iki, Mas. Oke, semakin siang semakin laris kodidang ya. Puluhan gitu ya? Puluhan tiga? Oke, semakin siang semakin rame ini somay. Iku sebelah rumahku pare wingi wae tak ngeh-ngeh ni tanggoku. Wah, peradoyan. Loh, bukan orang sini toh? Ini orang Bali. Orang Bali. Iya. Oh. Orang Bali. Patusan kok tanya apa? Saya juga bukan orang sini. Orang Madiun asli. Madiun. Sudah lama Mas di Jawa Bali. Asli Boro, Pak. Heeh. Pak 15 tahun di Bali. Di Bali. Saya juga ingin kembali ya itu nanti. Insya Allah nanti lepas bodoh lah gitu. Bambung-bambung di Bali. Tapi kalau bambung di sana itu menghasilkan. Iya lah, orang seperti saya di mana itu itu Mas apa ya, bambung lah kan gitu, mengambil gambar. Tapi ini yang somay ini enggak bambung loh ya ini. Ini bukan bambung tapi Bandung. Bandung. Nah. Bukan bambung tapi bukan Bandung. Bandung tapi Bandung. Kita spill. Ini yang atas ini pentol kasaran nih sepertinya ini. Terus yang bawah kentang godok. Selanjutnya gobes di untel-untel. Bahasanya bukan seperti gobes ini. Gobes ya. Gobes atau kol di untel-untel. Atau dalam bahasa Indonesianya itu dilipat. Tapi heran saya nguntel-nguntelnya itu kok sama ya bentuknya dia.
dan kanca-kanca beli somai di sini masuk surga, cepet kaya, dan juga itu ya, siapa saja yang beli somai di sini cepet kaya dan masuk surga. Jadi mbak-mbak ini nantinya itu masuk surga juga cepet kaya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di jempol, serta tinggalkan komentar bagaimanakah menurut pendapat Anda tentang video ini. Kalau biasanya orang itu kalau semakin antri semakin lama semakin gerundel, tetapi kalau YouTuber seperti saya semakin ngedolinya lama itu semakin bagus. Jadi inilah kelebihan jiwa YouTuber. Oke, kita pindahkan kamera dari sebelah barat. Kok ada anak sekolah sepatunya dicangkeng? Dok lah, sepatunya kok dicangkeng, dok? Kenapa? Sumuk. Waduh, lagi sepatan barang kok ya sumuk. Laris banget ini somai, paling nanti sekitar jam 4 sudah habis sih. Mundut somai nggih, Mbak nggih? Nggih. Oh, nggih. Ping napa ditinggalken nggih? Nggih, di syuting niki vlog pedesaan. Vlog kuliner somai. Nggih. Lah mriku mboten Pak Ngajeng. Dalem? Ayam geprek. Oh. Sampun niku, Bu. Lek nang nggon-nggon sing papan ramen itu ndak sepiro diminati orang. Justru sing di golek uangnya nggon sing nggih sing nyepet-nyepet ngeten niki, nyepet-nyepet jerogang ngeten niki. Tersembunyi, somai tersembunyi. Enggak. Mriki posone jeneng napa, Bu? Kartu piange sing Selasa nggenten, sing Senin nggenten. Untuk puasa tahun 2024 ini ada dua opsi atau ada dua versi. Ada yang hari Senin, ada juga yang hari Selasa. Kalau saya milih yang hari Selasa. Soalnya kan pendek. Enak pendek. Dan nanti pun menginginkan ya yang itunya cepat secepat mungkin. Lebaran. HR nang keluar. Monggo Mbak, nggak usah pakai antrian kok. Masuk YouTube ini Mbak. Masuk YouTube nggak apa-apa ya. Thank you.
kirang minggir, Mbah. Sepedai kirang minggir sekedik.